السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يفقهوا أقوالنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan inayahnya dapat kita sama-sama menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam ibadat. Lalu kita menyatukan hati kita ini dalam perkongsian pada malam ini yang telah kita buat setiap hari. Selepas maghrib ada pengisian, selepas maghrib ada pengisian. Lalu perkara yang berterusan begitu adalah namakan wirid kita. Ya, itulah yang namakan wirid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini insya-Allah kongsian kita macam biasa, insya-Allah kita kongsi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat beramal walaupun sedikit ataupun walaupun dengan beberapa peringatan sahaja daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada malam ini ialah yang bertajuk persaudaraan iman dan Islam. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadim, katanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang biasa kita dengar. Ada. Akan tetapi diulang-ulang supaya menjadi peringatan kepada kita. Kerana ada beberapa mesej ataupun ada beberapa peringatan yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin kita ambil daripada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum. Ada harfun nafi di depan. Harfun nafi ini untuk tujuan dia untuk kita memberi tumpuan. Apabila kita sebut la, tidak. Tidak, lebih-lebih lagi tidak beriman. Ada. Tidak beriman ahadukum. Seseorang kamu. Ada. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang kamu. Oh, berat ni. Ada. Cuba kita renung. Tidak beriman kita. Ada. Cuba kita, apabila hadis ini sebut ada perkataan, ada
kalimah ataupun huruf la itu menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan mesej yang besar supaya kita ini memberi tumpuan kepada mesej tersebut. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu. Oh, berat. Ada. Oh, tidak beriman lah. Ada. Supaya kita beri perhatian. Ada. Tengok bahasa Arab begitulah. Ha, bahasa Arab kayanya dengan uslub. Ada. Letak je la ke, letak je inna ma ke, letak je inna ke, harfu taukid ke. Ha, inna ma harfu hasr. Ada. Taukid ni penguat. Ada. Ha, inna ma contohnya itu hasr, iaitu menunjukkan kata yang mengepung, maksudnya kata tumpuan. Hasr. Begitu juga la. Ha, begitu juga pada malam ini kita nampak huruf la. Ada uslub bahasa Arab. La yu'minu ahadukum, berat, tidak beriman seseorang daripada kamu. Supaya apa kita, Rasulullah beri letak la di depan supaya kita beri perhatian. Tidak beriman besar. Ada. Tidak beriman salah seseorang daripada kamu hatta ini ghayah panggil. Kalau bahasa Arab dia ghayah. Ada. Hatta ghayah. Ada. Ha. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada. Ha. Ghayah ini tujuan ataupun tujuan sebenar ataupun yang dimaksudkan. Ada. Ada. Ghayah, ada. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga ada ghayah, sehingga yuhibba li akhihi, sehingga dia mengasihi saudaranya. Ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia kasihi untuk dirinya sendiri. Ada. Kenapa? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teguran kepada kita walaupun pendek, akan tapi dia ada lafaz la itu menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beri teguran dan beri supaya kita beri tumpuan pada teguran ini. Itu tumpuan apa? Yu'minu ahaduk, yuhibba li akhihi. Beri tumpuan pada ghayah itu. Itu yuhibba li akhihi, tidak mengasihi saudaranya. Ada. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam An-Nawawi berkata hadis-hadis yang menjadi himpunan peradaban-peradaban baik di dalam Islam terpancar daripada salah satunya daripada hadis ini. Hadis yang ringkas tetapi padat dengan makna-makna yang dikehendaki. Imam An-Nawawi kata, dia kata Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid antara imam mazhab Maliki di Maghribi pada zamannya telah berkata himpunan peradaban-peradaban baik ada pada empat hadis ini. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis penting-penting belaka, pendek-pendek belaka, tetapi terhimpun daripada empat hadis ini peradaban-peradaban baik tentang pengajaran Islam. La taghdab. Yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Yang keempat adalah hadis pada malam ini. Jadi walaupun pendek hadis malam ini, memberi teguran ataupun mengandungi peradaban-peradaban yang besar dalam Islam untuk kita berbuat baik, untuk kita buat-buat baik. Jadi eloklah untuk peringatan diri kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Seperti yang saya kata, ada kalimah, ada harful la, harful nafi di situ, supaya kita beri perhatian. La yu'minu, berat ni, tidak beriman. Jadi apabila kabar tidak beriman, jadi kita pun akan kenawi tumpuan. Tengok pada malam ni, ramai tumpuan. Sebab apa? Ini sebab sebab ayat tadi, sebab ayat la yu'minu. Sebab ada kalimah la. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lalu kita marilah kita renung hadis yang ringkas ini. Ada beberapa pengajaran. Yang pertamanya, dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya apa yang dikasihi, apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Yang pertamanya, mesej yang pertama yang ingin disampaikan dalam hadis ini, yang pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita iman yang sempurna. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk orang-orang yang iman dia sempurna dalam hadis ini, seperti la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seseorang daripada kamu. Menunjukkan orang yang sempurna iman, orang yang sempurna iman. Jadi apabila kita tidak melakukan perkara ini, mereka masih lagi tidak sempurna iman. Iman yang sempurna sebenarnya dalam hadis ini menyebut adalah mereka ada rasa kasih kepada saudara dia. Ada rasa kasih kepada saudara. Kerana apa? Jelas bahawa hadis ini menyebut iman tidak akan lahir pada seorang itu jikalau dalam diri dia tak ada perasaan, tak ada ambil endah tentang orang lain, tentang orang lain, tidak ambil tahu tentang orang lain. Pada masyarakat kita pada hari ini, tersentuh masyarakat kita pada hari ini, ramai manakah orang yang bersifat begini, bersifat ananiyah, keakuan. Orang Arab bagi ananiyah, keakuan. Aku mumu. Kubur masing-masing. Jangan guna istilah tu. La yu'minu ahadukum. Kubur masing-masing. Kamu jaga hamu, aku jaga aku. Tidak. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kita, menyampaikan mesej ini supaya kita ini berhati-hati dalam pergaulan seharian kita. Yang pertama, kita tidak akan beriman selagi mana kita tak ambil tahu tentang orang. Ada batas juga. Jangan nak ambil tahu siapa aib orang. Ada batas juga. Maksudnya apabila orang memerlukan bantuan, lalu kita kena ambil tahu. Apabila dapat tahu orang yang susah, kena tolong. Apabila saudara kita susah, kita kena tolong. Kena ada perasaan nak tolong. Jangan perasaan kita biarlah dia, bukan kita. Kita pun ada juga contohnya susah kagak dulu. Cerita hal dulu. Tak ada cerita hal dulu. Jangan cerita hal dulu saya susah juga. Tak ada cerita hal dulu. Dulu tu dah lepas. Sekarang ni kita mikir ibadat.
Sekarang ni kita mikir iman. Ha, tak? Kita tak payah cerita ngukir dulu. Dah aku susah kat dulu. Ha, ha, kalau kita mikir hak dulu, tak majulah kita. Iman kita tak maju. Ha, sekarang ni kita nak membetulkan diri kita supaya iman kita ini menjadi iman orang yang Muslim. Ada. Kita tolong orang itu membantu diri kita. Sebab apa kita? Sebab membantu iman kita menjadi menjadi orang-orang yang teguhnya iman, kuatnya iman. Ada. Kita bantu orang, sebenarnya bantu diri kita untuk menguatkan iman kita. Ada. Begitu. Lalu pergaulan kita dalam masyarakat, dalam masjid, dalam semua keadaan, perlulah kita kena ambil tahu orang-orang yang susah di sekeliling kita. Apabila orang yang memerlukan bantuan, perlu bantuan, kita beri bantuan sekadar yang kita mampu. Ada. Bukan ada perasaan, oh biarlah, ada orang lain kat dia, orang lain bantulah. Ada. Kadang-kadang setengah-setengah lah. Kadang-kadang saya sendiri pun lah tegur diri sendiri dah pula. Ada. Kadang-kadang kita tak pasang. Pasang. Tidak tak pasang. Sama-sama kita nasihat diri kita. Kadang-kadang kita tak pasang. Bila orang minta bantuan, kita akan pura, kita perasa lepas ni ada lah orang lain tolong tu. Ada. Tapi kita tak tanya diri kita. Ada. Tak tanya diri kita, kita nak tolong ke tak? Ada. Sepatutnya kita sendiri kena rasa bertanggungjawab. Kita sendiri itu kena rasa bertanggungjawab. Orang tolong orang lain, orang lain itu hal orang lain, kita sendiri. Ni. Dalam hadis ini menegur diri kita sendiri, individu itu. Ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Ada. Tidak beriman seseorang daripada kamu, seseorang daripada kamu, sehingga dia mengasihi saudaranya. Dan kalau orang lain tolong, orang lain tolong, cerita dia, dia hari kita ni, kita nak membangkitkan iman kita, kita sendiri kita kena tolong. Tak kira lah memberi bantuan dari segi tenaga ke, wang ringgit ke dan sebagainya. Janganlah kita bersikap ananiyah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah teguran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini ada perasaan ambil tahu tentang orang lain. Dan dalam masjid, kalau masjid perlu bantuan, insya-Allah hari ini contoh. Insya-Allah hari ini kita nak buat tandas. Insya-Allah hari ini kita nak baik pulih PA system. Lalu masing-masing kena ada perasaan. Kena ada perasaan nak tolong. Sebab apa? Masing-masing iman, masing-masing iman tak boleh bagi korang. Yang kita kata biar kat dia ada tu, orang kaya-kaya, datuk tu tolong, datuk ni tolong, itu hadiah. Kita sendiri builah RM1, tak boleh beri banyak pun, beri RM1 pun tak apa, beri RM5 pun tak apa. Itu sebenarnya menyentuh iman kita, menyentuh iman kita. Begitu juga kita mari semayang, mari Jumaat, bubur dah tak pun RM1 ke RM5 ke. Ada. Bila orang perlu bantuan, kita tolong. Ada. Contoh. Begitulah. Jadi hadis ini juga menggalak kita, menggalakkan. Hadis ini juga menunjukkan ketinggian Muslim dan kemanusiaan. Di antara tanda kesempurnaan iman dalam diri seorang Muslim ialah dia tidak membataskan kasih kepada kebaikan dan membenci keburukan terhadap orang lain, hanya kepada sesama Muslim, bahkan juga kepada orang yang bukan Islam pun perlulah kita menunjuk sifat yang baik, rasa nak tolong. Ini kalau bukan agama kita, biarlah tak usah tolong pun. Ada. Kadang-kadang kita duduk bermasyarakat ni, ada, perlu ada rasa nak tolong. Ada. Terutama dalam masalah keimanan. Ada. Di dalam masalah ini,
dalam masalah ini kalau orang-orang yang bukan Islam, kita nak tolong macam mana? Tolong dia untuk menyelamatkan keimanan dia, itu kita berdakwah. Menyelamatkan daripada sifat kufur, lalu kita kena menunjukkan menunjukkan mereka sifat-sifat Islam yang betul. Menunjukkan sifat-sifat Islam yang betul. Tunjuk tauladan yang betul. Bukan kita ni orang Islam, depan orang Islam bagus je kita. Juru je depan orang bukan Islam, lalu tunjuk perangai tak molek. Itu sebenarnya dakwah yang tidak baik. Dakwah yang tidak baik. Patutnya orang Islam kena tunjuk kelakuan yang baik. Kalau berniaga, niaga dengan jujur. Bukan aku tunjuk orang Islam itu perangainya buruk-buruk belaka. Itu sifat yang tidak tidak ada, tidak perlu ada dalam diri kita. Sebab apa? Sifat kasih sayang itu tak ada dalam diri kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang daripada matan yang lain tetapi makna yang sama. Seperti wa ahibban linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kasihkanlah kepada manusia sesuatu yang kamu kasihkan untuk diri kamu, kamu akan menjadi muslim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Oleh kerana inilah maka doa agar diberikan hidayah kepada orang kafir adalah digalakkan. Hadis ini menerangkan bahawasanya apabila kita kasih kepada diri kita, lalu kita pun beribadat banyak-banyak. Contoh, kasih pada diri kita, kita sayang pada diri kita, takut masuk neraka ni, lalu kita ibadat banyak-banyak, jaga tauhid banyak-banyak. Lalu hadis ini adalah menunjukkan bahawasanya apa yang kita kasih, apa yang kita kasih, lalu kita kena kongsi kepada orang lain, bahkan juga kepada orang yang bukan Islam. Itu kasih kepada iman. Kasih kepada iman. Bila kita kasih iman kita, takut jadi terpesong, kita jaga betul-betul iman kita, lalu perlulah juga kita berdoa kepada orang-orang yang bukan Islam supaya dia mendapat hidayah. Supaya dia mendapat hidayah. Begitu. Dan hadis ini juga memberi mesej kepada kita supaya berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan adalah di antara kesempurnaan iman. Macam saya sebut tadi lah, derma dan sebagainya. Berlumba-lumba itu adalah kesempurnaan iman. Kita bersungguh-sungguh nak buat kebaikan adalah kesempurnaan iman. Bukan daripada tanda kurangnya iman dan bukanlah daripada hasad dengki sekiranya seseorang Muslim itu memohon kepada Allah agar melimpahkan kelebihan-kelebihan akhirat seperti yang didapati oleh orang lain dan dia berusaha untuk mencapainya. Jangan kita kata apabila orang yang berdengki dengan orang, sebab apa dengki? Sebab orang tu banyak buat ibadat, lalu kita berdengki, mana dia ni, aku buat sembahyang sunat, dia ni kuat ngaji Quran, lalu ni sifat tak baik ni, deki ni. Kita rasa gitu. Jangan sekali-kali kita merasa benda itu tidak baik. Bahkan dengki pada ibadah adalah digalakkan. Supaya apa? Supaya kita suka buat ibadah juga. Bila kita nampak orang buat ibadah, lalu kita deki dengan orang buat ibadah, lalu kita buat ibadah. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk memperolehi nikmat kesenangan itulah hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin berebut kebaikan dan kesenangan. Sifat berlumba-lumba, ada sifat berlumba-lumba iaitu rasa deki.
Nampak orang lain ibadat banyak, kita pun nak ibadat jugalah. Itu sifat berlumba-lumba. Dan katanya pengarang ini, dia kata sifat yang berlumba-lumba inilah menunjukkan kepada seorang itu sempurnanya iman. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ini menghimpunkan beberapa faedah yang ingin disampaikan, yang lain selain daripada saya sebut tadi. Yang antaranya, galakan supaya menjinakkan hati-hati manusia dan bekerja membaiki keadaan mereka. Ini adalah di antara perkara yang paling penting yang dibawa dan diusahakan oleh Islam. Saling menjinakkan hati-hati manusia. Hadis ini menyampaikan mesej untuk kita berjinak-jinakkan hati-hati kita ini. Supaya apa? Supaya bekerja membaiki keadaan masyarakat sekitar. Saling bantu-membantu. Yang kedua, menghindarkan diri daripada hasad dengki kerana ia tidak wujud dengan kesempurnaan iman. Yang kedua, mesejnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Allah mengandungi mesej supaya kita jangan ada sifat hasad dengki. Ada juga. Kerana apa? Kerana dalam kandungan hadis ini menunjukkan saling bantu membantu, menunjukkan mesej kepada saling bantu membantu. Lalu sifat yang saling bantu membantu itu adalah sifat yang kebersamaan. Kebersamaan antara masyarakat. Lalu orang yang memiliki sifat hasad ni tidak suka sekiranya ada orang lain mengatasi atau menyamai dirinya di dalam kebaikan. Bahkan mungkin dia berhasrat agak hilang kebaikan tersebut daripada orang tadi, sekalipun kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Jadi apabila kita dah ada kebersamaan tadi, lalu perlulah kita saling bantu-membantu, lebih-lebih lagi dalam menyampaikan dakwah. Apabila nampak orang awak baik, puji. Itu juga membantu. Tak semestinya bantu ini dengan wang ringgit. Tak semestinya bantu ini dengan tenaga saja. Bahkan bantu ini mendorong orang itu buat baik dan membantu untuk orang yang buat baik lagi buat baik. Itu adalah perkara-perkara yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlulah kita sedar bahawasanya bantuan ataupun pertolongan dalam hadis yang disebut ini umum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman salah satu seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya. Itu mengasihi ini tak semestinya kita bantu dengan wang ringgit, bahkan dengan nasihat, dengan mengelakkan rasa iri hati, rasa deki dengan orang, dan rasa kasih sayang dengan orang. Perlulah kita bina. Yang ketiga, mesej yang ingin sampaikan dalam hadis ini, iman bertambah dan berkurang. Keimanan bertambah dengan sebab ketaatan dan akan berkurang dengan sebab maksiat. Keimanan bertambah itu dengan ketaatan. Apabila kita buat perkara-perkara baik dengan kepada saudara kita, tak kiralah dengan bantu apa-apa pun, dengan perasaan kasih sayang pun, juga
perlu ada. Itu supaya tu jelas anak, bila kita berkasih sayang ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, berkasih sayang itu juga perlu kita amalkan anak. Dan pengamalan itulah yang dikatakan Allah, keimanan keimanan bertambah dengan sebab ketaatan. Apabila kita buat taat, lalu iman kita akan bertambah dan berkurang dengan sebab maksiat. Iman kita, apabila kita banyak buat maksiat, tambah cara hal orang lain, kita buat dosa, banyak buat dosa, lalu kuranglah iman kita, kuranglah iman kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah hadis yang ingin disampaikan pada malam ini. Pada malam ini kita cuba kita renung bahawasanya saudara kita di Palestin, mereka ditindas. Mereka ditindas. Mereka adalah saudara kita. Mereka saudara kita se-Islam. Jelas hadis ini menyebut la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga kamu mengasihi saudara kamu. Jika kita tidak ambil endah tentang peristiwa Palestin, iaitu saudara kita, kita bukan lagi termasuk daripada golongan-golongan yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlulah kita kena rasai, kena ada perasaan apabila mereka diserang, lalu kita pun ada rasa kesian, ada rasa geram, ada macam orang kenak ke adik-beradik kita kerana ada. Begitulah kita kena rasa. Itu menunjukkan bahawasanya kita orang yang beriman. Beza dengan orang tak ambil endah. Biarlah dia negara dia, kita negara kita. Negara kita aman lagi, ada. Tak sekurang-kurangnya kita kena rasa sakit hati. Sakit hati lah. Lagi perang tak boleh tau. Sekurang-kurangnya, ada. Sekurang-kurangnya rasa sakit hati. Sebab apa? Mereka menyerang saudara kita. Menyerang saudara kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlulah kita ingat penderitaan mereka. Lalu apabila kita ingat, kita tadahlah tangan. Tadah tangan, tak kiralah kita baca bahasa Melayu ke, masing-masing baca. Ada. Tak kiralah ikut imam ke, kalau sembahyang ikut imam, imam baca doa-doa yang berkait dengan saudara kita di sana. Lalu kita kena tadah doa dan penuh dengan pengharapan supaya orang Islam di sana dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita kena yakinlah ini apabila ada ujian adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Jadi yang penting kita sendiri, yang penting kita sendiri kena rasa perasaan seperti saudara kita. Rasa perasaan seperti mereka itu saudara kita, itu rasa sakit hati. Bila orang serang saudara kita, kita rasa sakit hati. Bukan redha. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak-banyakkanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membantu saudara kita di sana. Mudah-mudahan mendapat kemenangan yang segera daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kira nak masuk satu hadis lagi ni. Tak sempat saya rasa. Satu hadis lagi tidak sempat. Cuma kita ni dekat dengan, saya ambil sikit. Kita ni dekat dengan ibadah korban. Ibadah korban. Lalu kita kena bersedialah untuk ibadah korban ini dengan persediaan ilmu. Kalau satu-satu ibadah itu kita nak beramal, perlu
beramal dengan ilmu. Lalu persediaan untuk korban ini kita kena cari ilmu dulu. Apakah ta'rif korban, macam mana perkara-perkara sunnah dalam sembahyang, contohnya dalam Aidul Adha itu perkara sunnah. Kalau kita ambil bahagian korban, apakah perkara-perkara sunnah, apakah yang perkara-perkara yang dilarang, kena tahu. Apabila orang yang berilmu, apabila kita beramal ataupun ibadat dengan ilmu, beza dengan orang ibadat ikut-ikut. Orang yang beribadat dengan ilmu ini pahalanya adalah dan ganjarannya adalah lebih besar daripada kita ikut-ikut. Walaupun kita ni ada setengah-setengah di peringkat awam, awam, tapi usahalah mencari ilmu di atas semua ibadat-ibadat yang ada, sembahyang ke, ibadat korban ke. Lebih-lebih lagi ibadat korban lah yang dekat ni. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, lapu dah nyala ni, maka masa sudah tamat. Tak sempat nak baca satu hadis lagi. Wallahu a'lam bissawab. Saya berhenti di sini. InsyaAllah kalau ada masa kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sunna Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.